Baru-baru ini saya melihat ada video namanya Pak Jaji. Mungkin kalian tahu siapa Pak Jaji itu, Pak Jaji nggak tahu. Namanya Pak Jaji kalau nggak salah. Tapi dia salah satu ketua adat di Kalimantan kalau tidak salah. Wow, mereka teriak. Soal barang siapa yang membubarkan organisasi adat Mangunti, maka kita harus berhadapan dengan mereka. Organisasi memang itu boleh ada di Indonesia, dibenarkan, dilindungi undang-undang. Kan begitu. Selama tidak melanggar norma-norma, tidak melanggar hukum. Kan begitu. Kalau misalnya ada organisasi yang sudah mengibarkan bendera penjajah, loh nggak bisa dong. Semangat yang ada di Indonesia itu menghindari sebuah penjajahan. Dan begitu. Jadi kalau misalnya Anda berkeberatan, misalnya dibubarkan itu, kalau dianggap oleh pemerintah itu sudah melanggar aturan, kenapa tidak? Kan kita beberapa hal yang kita pernah lihat itu di TV-TV, bagaimana HTI dibubarkan, kan itu tidak menjadi soal. Tapi kalau sudah ada tindakan kriminal, misalnya mengibarkan bendera, misalnya membawa bendera atas nama organisasi itu, ya wajar kalau misalnya dibubarkan. Kan begitu. Jangan terpancing, jangan saling memancing emosi. Jangan ya, ayo kita berpikir realistis, ya kan begitu. Jadi jangan saling memancing, ya, jangan saling memancing. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.